Lagi ada tugas ya, Den? Kok kayaknya kalian sibuk banget? Loh, iya kan? Kamu nggak lihat grup WA? Pak Guru kan ngirimin tugas di grup tuh. Baru harus selesai jam 2 lagi. Oh, gitu ya, Den? Aku nggak tahu, soalnya aku belum punya WA. Ya, gimana mau punya WA? Orang HP-nya butut kayak gitu. Agam. Coba beli HP baru lah, Gam. Minimal yang Android lah, biar bisa ikut kelas online. Iya nih, Gam. Masa setiap belajar online numpang kita terus? Beli HP baru lah, Gam. Minta bapakmu sana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kamu nak? Bapak lagi istirahat ya? Soalnya kelihatan capek banget. Iya nih nak, kerjaan bapak baru selesai separoh, ini istirahat dulu sebentar. Apa perlu Agam bantuin bapak biar kerjaan bapak cepat selesai? Udah, nggak usah nak. Biar bapak sendiri aja selesaikan nanti. Oh iya, Pak. Tadi ibu ada nitipin makan siang buat bapak. Sebentar ya. Ini pak makanannya, dimakan ya. Wah, terima kasih anak ya. Kebetulan bapak lagi lapar sekali ini. Oh ya udah, bapak makan siang aja dulu, biar nanti waktu kerja kuat lagi. Oh iya, kamu udah makan belum nak? Biar makan bareng bapak. Udah kok pak, Agam udah makan. Itu makanannya buat bapak aja. Ah, ya sudah. Kalau gitu, bapak makan dulu ya. Bapak, Agam pengen ngomong sesuatu nih. Mau ngomong apa, nak? Agam pengen berhenti sekolah aja, Pak. Loh, kok gitu, nak? Kenapa memangnya? Habisnya, Agam malu, Pak. Malu sama teman-teman Agam. Setiap belajar online, Agam selalu numpang di HP mereka. Karena Agam gak punya HP. Mending Agam bantuin bapak kerja aja, biar bapak gak kecapean nantinya. Oh, jangan nak, jangan. Bapak itu berharap kamu bisa sekolah yang tinggi. Karena dengan begitu, mungkin suatu saat kehidupan kamu bisa lebih baik daripada bapak. Ya, tapi pak, dengan kondisi seperti ini, bagaimana Agam mau belajar kalau gak punya HP?
Ah, besok biar Bapak pinjamkan uang dulu ya di bos Bapak. Semoga saja bos Bapak mau meminjamkan uangnya buat beliin kamu handphone. Tapi Pak. Sudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu bisa semangat sekolah lagi ya. Oh iya, kalau sementara ini pakai HP Bapak dulu, nggak apa-apa. Ya, mungkin HP Bapak nggak sebagus yang punya teman-teman kamu. Tapi setidaknya bisa kamu pakai dulu. Kenapa nggak diambil? HP Bapak terlalu jelek ya? Oh, enggak kok Pak. Tapi, ya udah deh. Kalau gitu, nggak usah belikan Agam HP Pak. Loh, kenapa? Kok gitu? Nggak apa-apa Pak. Nanti kan kalau Agam mau belajar online, bisa pinjam HP Bapak dulu. Memangnya kamu nggak malu pakai HP butut seperti ini? Enggak kok Pak. Agam gak malu kok. Ya sudah, ini HP dibawa dulu ya. Nanti kalau Bapak ada rezeki, Bapak belikan kamu HP bagus. Iya Pak, HP-nya Agam pakai dulu ya. Makasih ya Pak, maaf kalau Agam cuma bisa bikin Bapak repot. Enggak ngerepotin kok nak. Yang penting kamu rajin ya belajarnya. Iya Pak, kalau begitu Agam pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya sobat, aku boleh ikut gabung belajar bareng kalian nggak? Oh iya, sini gabung aja. Lagi ada tugas ya Den? Kok kayaknya kalian sibuk banget? Loh, iya kan? Kamu gak lihat grup WA? Pak Guru kan ngirimin tugas di grup tuh. Baru harus selesai jam 2 lagi. Oh, gitu ya Den? Aku gak tahu, soalnya aku belum punya WA. Ya, gimana mau punya WA? Orang HP-nya butut kayak gitu. Agam. Coba beli HP baru lah, Gam. Minimal yang Android lah. Biar bisa ikut kelas online. Iya nih Agam. Masa setiap belajar online numpang kita terus? Beli HP baru lah Gam. Minta bapakmu sana. Iya, mohon maaf kalau selama ini aku hanya bisa ngerepotin kalian. Saat ini keadaan orang tuaku emang lagi susah. Makanya aku gak bisa beli HP bagus seperti kalian. Ya udah, kalau mau lihat tugas ntar kita mau menyelesaikan dulu. Oh iya Den, gak apa-apa. Aku nunggu kalian selesai aja. Yes, akhirnya selesai juga. Sekarang bisa nyantai aku. Wah, Lan, tugas kamu udah selesai ya? Oh iya dong, tugas kayak gini mudah aja buat aku. Kalau aku lihat tugas di HP kamu sebentar,
Boleh, Lan. Aduh, sorry ya, Gam. Gak bisa. Sekarang aku mau main game dulu. Bosan nih belajar terus. Oh, iya sudah, Lan. Kalau gitu ntar aku lihat di HP Deden aja. Iya, Gam. Sorry ya. Zat yang maha mengetahui atas segala hal. Sesungguhnya, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan juga orang lain. Ya Allah, Zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba sebuah handphone bila itu memang bermanfaat bagiku. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, HP siapa itu ya? Mana HP-nya bagus banget lagi. Wah, kalau aku punya HP seperti ini, nggak perlu lagi tuh aku numpang sama teman-teman untuk belajar online. Elan, tuh ada Agam tuh. Oh iya, dari mana tuh anak? Paling dari masjid. Tuh lihat, pakai baju koko begitu. Gam, Agam, sinilah Gam, nyantai sini dulu. Iya Gam, sini main dulu. Wah, lagi asik main apa nih kalian? Main game lah, Gam. Ayo, kita mabar. Ah, mabar apaan? Orang HP Agam aja butut kayak gitu. Oh iya ya, aku lupa. Paling gamenya cuma isinya cacing-cacingan doang. Iya kan, Gam? Eh, Gam. Masa sih orang tuamu gak bisa beliin HP yang agak bagusan dikit aja gitu loh? Ya, mau gimana lagi, Den? Sebenarnya sih... Allah. Udah syukur dia punya HP butut kayak gitu. Orang seperti dia tuh ya, gak pantas pakai HP kebagusan. Miskin sih. Ya masa iya sih, tiap belajar online mau numpang sama teman terus. Udah, biarin aja kali Den. Memang nasibnya udah kayak gitu. Mending
kamu benar yang namanya Agam? Iya pak, saya Agam. Ada apa ya? Kamu yang ambil HP saya di masjid tadi kan? Iya pak. Hah? Kamu nyuri HP Gam? Astagfirullah, gak nyangka saya Gam, kamu kayak gitu. Iya nih Agam, masa gara-gara gak punya HP bagus aja sampai nyuri? Enggak, aku gak nyuri kok. Alah, alasan aja itu kamu. Dasar, miskin, pencuri. Cukup, sudah. Ini tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Loh, bukannya kan sudah jelas pak, dia sendiri yang aku ngambil HP. Ya, memang benar, Agam lah yang mengambil HP saya. Tapi sebenarnya... Mana ya? Kok nggak ada perasaan terakhir kali HP aku di sini nih? Mana ya? Pak. Oh ya, ada apa ya Mas? Maaf, Bapak marbot di masjid ini bukan? Oh iya benar. Ada yang bisa saya bantu? HP saya ketinggalan di masjid ini Pak. Bapak ada menemukannya nggak? Oh, bentar pak. Ini bukannya pak HP-nya? Nah, benar pak. Ini HP saya. Wah, terima kasih ya pak, karena sudah mengamankan HP saya. Iya, sama-sama pak. Tadi ada seorang anak yang memberikan HP itu ke saya. Katanya dia menemukan HP itu di teras masjid dalam keadaan mati sih pak. Jadi anak itu langsung memberikan HP itu ke saya, Pak. Ya kalau aja ada pemilik HP-nya yang datang untuk mencarinya sih. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu siapa nama anak itu, Pak? Namanya Agam, Pak. Dia anak kampung sini juga. Biasanya sering ada di taman sih dan teman-temannya. Nah, jadi seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Justru sekarang saya sengaja mencari Agam untuk berterima kasih atas kebaikannya tersebut. Nah, dan sebagai ucapan terima kasih saya, ini ada sedikit bingkisan untuk kamu, Agam. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau saya merepotkan Bapak. Ya, sama-sama, Agam. Silahkan kamu buka bingkisannya. Semoga kamu senang ya dengan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, ini beneran untuk saya, Pak? Iya, Gam. Semoga HP itu bermanfaat ya buat kamu. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau kabulkan doa hamba. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak.